Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan subscriber dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memberikan tutorial cara ganti mesin kipas angin yang rusak ganti baru. Langsung saja kita bongkar. Warna kabelnya ini mesin yang lama, ini yang baru. Kalau untuk mesin yang lama warna kabelnya enggak sama, kalau yang putih ini langsung dapat arus listrik ini. Nah, ini kalau warna putih, kalau yang udah lama. Kalau yang baru yang hitam ini dapat arus listriknya ini. Yang lainnya ini untuk kecepatan putaran, tinggal pilih. Langsung pasang. Nah, seperti ini. Kita coba dulu. Tidak.
bisa mutar. Lanjut kita pasang lagi yang lainnya. Setelah sepertinya kita coba lagi. Ini untuk merek ini. Bisa muter, udah bisa gila gilu. Oke, lanjut dipasang baling-baling dan penutup. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe berkembang channel ini. Nah, dan ini sudah jadi, sudah selesai, tinggal dipasang di tempatnya. Kita coba lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.